Pembangunan jembatan Tukad Bus Reng Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, kewangunan untuk swadaya oleh Krama Desa Irike. Pembangunan jembatan puniki banget kaptiang Krama Irike, saking dasoan warsa, santukan dat membuat kewentenane. Pembangunan jembatan puniki kaosahang jagi kaandegang riantukan yenten ngemulihang anggaran saking pemerintah Kabupaten Buleleng. Antuk ngandelang bantuan sosial saking pemerintah Provinsi Bali amiliar tengah rupiah, Krama Desa Penglatan Buleleng wangun jembatan Irike. Jembatan sanikap tiang Krama Irike saking dasan warse, pemuput ipun preside kewangun. Yadi asun kewangun antuk swadaya, pewangunan kelanturang antuk Krama Desa Penglatan. Antuk anggaran sani akidik, pewangunan jembatan sani ngubungang makudang-kudang desa. Ring Desa Penglatan puniki, kaosahang jagi keandegan. Riantukan pewangunan puniki kaselehin jagi muatang anggaran pitu tengah miliar rupiah. Panitia pembangunan jembatan Tukad Bus sani mangkin kekirangan prebio malih 6 miliar rupiah. Mempresentasi di DPR Provinsi, akhirnya kami dibantu dengan 1,5 miliar. Dengan biaya yang sangat di bawah, kami berpikir, karena saya sebagai tokoh desa, juga sebagai tokoh generasi muda, apa yang harus kami bikin dengan uang 1,5 miliar ini, dengan medan seberat ini? Kami berpikir, dengan punya alat berat, karena kami sebagai generasi muda berusaha mensubsidi, membantu bersama masyarakat-masyarakat yang ada di kami desa kami. Mari bersuadaya, bekerja sama, bekerja keras. Mari kita wujudkan semaksimal. Krama ngaptiang majang pemerintah daerah mangde presiden wantu muputang pewangunan jembatan desa punike. Pewangunan jembatan Tukad Bus puniki taler ke bawasang pina ke jembatan sane pini tegeh ring Buleleng sawau puput tigang benang persen. Komang Yuda, Bali TV.